Halo guys, balik lagi bareng kita Bilqis Perfume, channel yang akan mengulas tentang dunia parfum. Kali ini Bilqis Perfume mau nge-review salah satu parfum lokal terbaik yang pernah menang award Female Daily Best Local Perfume. Sudah tahu kan? Yaps, bener. HMNS atau dibaca juga Humans. Sebagai salah satu parfum lokal yang sedang mencuri perhatian, HMNS menawarkan aroma yang mampu membuat humans atau kamu merasa utuh, disayangi, dan dicintai sebagai manusia. Wah, bener gak nih? Gak heran sih, karena HMNS ini punya wangi yang unik dan tahan lama. Kemasannya pun eksklusif untuk ukuran parfum brand lokal. Tapi jangan khawatir soal harganya nih, karena tetap affordable. Jadi kamu wajib punya salah satu seriesnya nih. Penasaran kan gimana wanginya HMNS ini? Yuk, simak review 4 series terlaris parfum HMNS melalui video ini. Simak sampai habis dan jangan lupa subscribe-nya ya. Pertama, HMNS Orgasm. Varian yang satu ini lumayan terkenal loh sobat, bahkan nih wanginya jadi salah satu yang paling direkomendasikan. Sudah pernah dengar series Orgasm? Ya, Orgasm adalah salah satu series HMNS yang wajib kamu miliki. Orgasm yang disebut juga dengan series O, ini punya komposisi top notes red apple, middle notes florals dari rose, jasmine, peony, dan base notes vanilla beans and amber. Orgasm menawarkan wangi dominan floral dengan manis yang tidak biasa. Gak biasa gimana nih? Jadi setelah parfum disemprotkan untuk pertama kali, aroma manis akan mulai muncul. Tetapi sesaat kemudian hint wangi apel yang segar juga akan muncul. Inilah yang membuat aroma manis Orgasm terasa tidak berlebihan. Bahkan setelah beberapa lama mulai keluar aroma vanilla dan amber yang hangat. Dua aroma yang terakhir ini akan bertahan lebih lama di kulit. Ngomongin daya tahan nih, untuk parfum Orgasm, daya tahan aromanya sangat tergantung aktivitas yang kamu lakukan dalam keseharian. Selain itu, suhu udara juga berpengaruh untuk daya tahan aromanya. Bila kamu melakukan aktivitas sedang dan berada dalam ruangan ber-AC, HMNS Orgasm bisa bertahan hingga 6 jam. Namun, bagi kamu yang melakukan aktivitas outdoor, aromanya hanya akan bertahan sekitar 3 jaman. Oh iya, parfum ini sangat cocok buat kamu yang punya kepribadian hangat dan ceria. Tentunya nih, hari-harimu akan tetap terasa segar dengan Orgasm. Jadi, apakah kamu tertarik untuk membelinya? Selain Orgasm, ada apa lagi nih dari HMNS yang menarik? Series kedua ada Farhampton. Parfum HMNS varian Farhampton ini jadi salah satu series HMNS yang unik dan terkesan klasik. Farhampton memiliki top notes bergamot dan ripe fruit, middle notes lavender dan bunga orange blossom, serta base notes labdanum atau amber, cedarwood, dan ton cabin. Komposisi kayu-kayuan dan spices membuat aroma Farhampton agak tajam saat pertama kali disemprotkan. Namun setelah beberapa saat, aroma spice yang hangat dominan mulai tercium, sehingga mampu memberikan rasa nyaman. Sudah bisa dirasakan gimana wanginya? Komposisi yang unik dari series Farhampton ini membuatnya punya wangi yang unisex, bisa untuk perempuan maupun laki-laki. Tahu nggak sih, ada cerita unik loh di balik peluncuran HMNS varian Farhampton ini. Kehadiran Farhampton terinspirasi dari film lawas How I Met Your Mother. Film ini menjadi favorit ketiga pendiri HMNS semasa kuliah. Nah, untuk membangkitkan kembali memori mengesankan saat menonton How I Met Your Mother, maka dihadirkanlah si klasik Farhampton. Gak main-main, Farhampton diciptakan dengan komposisi pure fragrance yang paling tinggi atau sekitar 30-45%. Bahan-bahan yang digunakannya pun berkualitas tinggi, jadi gak ada salahnya deh kalau kamu mencoba varian HMNS satu ini, biar aura klasikmu semakin terpancar. Ngomongin soal pancaran, ada nih series HMNS yang bisa membuat kehadiranmu memancarkan sinar seperti matahari. Apalagi kalau bukan series Essence of the Sun.
HMNS Series Essence of the Sun memiliki komposisi top notes bergamot, coriander, seeds, dan pink pepper. Middle notes parfum HMNS ini terdiri dari Indian Jasmine Sandbag, Turkish Rose, Tear Flower, dan Solar Accord. Sementara base notes-nya terdiri dari vanilla, Absolute Cabin, Ambrite, dan Cedarwood. Essence of the Sun memiliki aroma floral yang fresh. Wangi creamy namun hangat sangat mendominasi parfum HMNS ini. Wangi yang tertinggal di kulit pun tak jauh beda dengan aroma ketika disemprotkan. Namun jauh lebih banyak mengeluarkan aroma hangat dari Tone Cabin, Ambrite, dan Cedarwood. Essence of the Sun juga akan mengingatkanmu dengan aroma menyerupai kehangatan matahari atau Solar Accord. Apa itu Solar Accord? Solar Accord adalah brand parfum lokal pertama yang memperkenalkannya di dalam negeri. Dengan kombinasi aroma vanila yang kuat dan bunga tropis, Essence of the Sun mampu membangkitkan perasaan bahagia dan rileks. Penasaran gak tuh? Meskipun kemasannya hampir sama dengan series Orgasms, Essence of the Sun punya aroma lebih lembut dan sangat cocok buat kamu yang manis dan kalem. Kalau untuk yang macho, cocoknya pakai apa dong? Langsung aja ke series HMNS yang cool abis. Perkenalkan, The Perfections. Seperti namanya, The Perfection emang mengesankan, maskulin dan cowok banget. Saat pertama kali diluncurkan nih, langsung sold out. Gak salah kalau HMNS menggandeng Christian Sugiono sebagai brand ambasadornya. Nama The Perfection sendiri terinspirasi dari proses pembuatannya yang penuh dengan percobaan dengan banyak kegagalan hingga mampu menghasilkan aroma parfum yang dianggap sempurna. Dalam mencari balance yang tepat, HMNS mencoba mencari formulasi hingga 145 kali percobaan. Nama The Perfection diberikan sebagai pengingat proses panjang yang dilalui dalam menemukan produk ini. Ingat maskulin? Ingat The Perfection? Yups, parfum berkarakter maskulin ini dibuat dengan wangi yang akan dicintai oleh para pria di Indonesia. Bertipe spicy fogger, The Perfection memiliki karakter yang powerful, energizing, dan charismatic. Uniknya nih, The Perfection mengandung sebuah secret formula yang dicari dari sebuah hutan di Jawa Barat. Apa tuh? Jadi penasaran kah? Terakhir nih, ada series XX dan XY atau Y Series. Parfum series ini dijual satu paket untuk cowok dan cewek. XX ini dikhususkan untuk feminin atau cewek, sedangkan XY untuk maskulin atau pria. Dua parfum ini hasil kolaborasi dengan Volcative untuk couple goal di seluruh Indonesia. Dijual dalam jumlah terbatas ya guys, alias limited edition. Untuk note-nya, XX terdiri dari berries, red rose, patchouli, amber, dan tone cabins. Sedangkan note XY terdiri dari Indonesian nutmeg, clary sage, rosemary, cedarwood, dan vetiver. Aroma XX cenderung manis. Aroma manis ini datang dari tone cabins dan rose. Sedangkan aroma XY lebih ke fresh dan citrusy woody. Oke guys, itu tadi beberapa series parfum HMNS yang patut kamu miliki. Selain series parfum yang sudah direview tadi, masih ada parfum HMNS lain yang gak kalah worth it buat kamu coba. Kalau kalian udah coba, share pengalaman menarik kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau kamu pengen punya koleksi parfum dengan wangi yang enak, kamu bisa mampir aja ke the one and only Bilqis Perfume. Ada banyak sekali varian parfum yang bisa dicocokkan dengan karakter dan seleramu. Dukung terus channel Bilqis Parfum agar bisa terus menyajikan info menarik dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.